Selepas pengalaman seolah-olah kena game suatu ketika dahulu dengan El Profesor. Bukan yang ada dalam Money Heist tapi Nelo Vingada. FM baru-baru ni sekali lagi mengumumkan diorang telah melantik seorang ketua jurulatih baru untuk skuad Rimau Malaya. Video tersebut pun rupa dia ada ira-ira macam pelakon yang berlakon dalam Squid Game. Mungkin ada bau-bau bacang sikit kot. Individu yang aku maksudkan adalah Kim Panggon, seorang jurulatih daripada Korea Selatan yang akan mengendalikan skuad Rimau Malaya start daripada bulan Februari nanti. Selepas pengumuman tersebut, aku ada terima beberapa kiriman DM dekat IG. Ada yang tanya, kenapa sebenarnya bang? FM ni seolah-olah macam menganaktirikan coach Lim Tiong Kim. Dan ada juga yang cakap, Lim Tiong Kim ni adalah Kim yang tersakiti. So, untuk video kali ni, jom kita tengok kenapa sebenarnya FM lebih prefer untuk lantik Kim Panggon berbanding coach Lim Tiong Kim. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Nampak tak baju yang saya pakai ni? Apa bos? RM30,000? Korang nak sikit iklan kan? Saya dah tahu dah perangai korang ni. Kerja nak skip je. Tengok ni dulu. Nampak tak baju yang saya pakai ni? Baju di eksklusif first edition dikeluarkan oleh Ngaru. Bukan calang-calang orang yang ada baju ni. Antaranya Botak Fat Food, Shah Ruhan, Mustafa Kamal, pekerja-pekerja Mega Holding, semua ada. Awak cakap dengan Lu. Apa bos? RM30,000? Dah 30,000 order dah. Nak meletup kilang ni. Korang bila nak order pula? Macam mana nak order? Untuk maklumat lanjut, boleh follow Instagram Ngaru. Mengenai baju ke, nak tanya saiz ke, berapa ringgit ke, ada stok lagi ke tak, boleh follow Instagram Ngaru. Buat benda lagi tu, subscribe lah sekarang. Tak boleh skip. So, ada ke antara korang yang cuba untuk skip iklan yang tak boleh skip tadi? Kalau kata ada, korang komen kat bawah cakap, bang, saya terkena dengan iklan abang ni. Okay, kita sambung balik. Seperti yang korang tengok dalam iklan yang tak boleh di skip tadi, sahabat aku, iaitu TikTokers famous, Ubay MZ, dah mengumumkan pengumuman mengenai rilisnya baju first edition daripada Ngarut FC. Ngarut FC ni sebenarnya adalah sebuah pasukan bola sepak sosial yang niat dia dalam grup WhatsApp, aku datang ni nak main enjoy, nak sonok-sonok. Tapi, bila masuk je padang, semua bermain bermati-matian untuk Ngarut FC. Dan jersey first edition keluaran Ngarut FC ni, aku boleh cakap ini adalah antara baju full sublimation terbaik yang aku pernah ada. Sebab apa? Dari segi kualiti, design dia memang terbaik. Kain dia pun sangat-sangat cun, tak tebal sangat, tak nipis sangat. Panas lah, senang cerita, selesa untuk korang pakai. Nak bawa awet dating ke, nak keluar petang-petang, nak main tenang-tenang dekat padang pun sangat-sangat selesa untuk digunakan. Dan yang paling penting sekali, untuk semua yang order baju dengan Ngarut FC ni, korang berpeluang lah untuk turun sama-sama main dengan kita orang friendly match. Ada Ubay MZ, ada Botak, Bro Hans, Pak Put, Syakir Zawir. Aku sendiri pun dah main beberapa game dengan pasukan Ngarut FC. Kalau kata tu tak cukup menarik untuk korang beli jersey dengan Ngarut FC, khas untuk 10 orang terawal, subscriber, viewers A2N Studio yang pergi tempah jersey ni menggunakan promo kod MikeKening A2N, korang akan automatically dapat RM10 discount daripada Ngarut FC. So, link untuk pembelian, IG serta channel YouTube Ngarut FC yang memerlukan sokongan korang untuk subscribe channel ni, aku akan share dekat bahagian description nanti. Make sure korang semua macam biasa, check it out. Okey, kita balik-balik kan kepada topik kita mengenai Kim Panggon, Kim yang happy, manakala Lim Tiong Kim adalah Kim yang tersakiti. Aku nak disclaimer awal-awal, ini sekadar pendapat aku sebagai seorang peminat dan bukanlah mewakili mana-mana pihak, termasuklah dengan Ngarut FC sekali. So, cerita tentang Kim Panggon ni berkenaan dengan latar belakang, track record dia dengan pasukan-pasukan dia, pengalaman dia sebelum-sebelum ni, memang dah banyak channel cover tentang topik tersebut. So, atas faktor itulah aku decide untuk kita bincangkan kenapa sebenarnya FM lebih memilih untuk melantik Kim Panggon instead of Lim Tiong Kim. Faktor pertama adalah disebabkan oleh Kim Panggon ni ada pengalaman dekat pentas antarabangsa membimbing pasukan kebangsaan Hong Kong.
Aku rasa korang semua dah well known lah mengenai dua kali pengalaman dia membimbing pasukan kebangsaan Hong Kong, iaitu pada tahun 2009-2010 dan juga pada tahun 2012 sampailah pada tahun 2017. Dan pada waktu tu jugalah dia pernah membawa pasukan bawah 23 tahun Hong Kong untuk menjuarai kejohanan East Asian Game. Walaupun ada sedikit pencapaian macam tu, tapi masalahnya selepas daripada tu sepanjang lebih kurang 6 tahun membimbing pasukan kebangsaan Hong Kong sekitar tahun 2012 sampailah 2017, Kim Panggon sebenarnya gagal untuk membawa sebarang kemajuan kepada pasukan Hong Kong. Dan nak memburukkan lagi nama Kim Panggon ni dekat Hong Kong dulu sebenarnya beberapa bulan sebelum Kim Panggon melepaskan jawatan dia selaku ketua jurulatih, laungan Kim Out telah berkumandang banyak kali dekat stadium setiap kali pasukan Hong Kong turun untuk bermain. Sebab yang kedua bagi aku adalah disebabkan oleh FAM decide untuk dapatkan seseorang yang vokal daripada luar negara, ada pengalaman, ada kredibiliti dan tak mudah untuk dipengaruhi mana-mana pihak waktu dia menjadi jurulatih untuk skuad kebangsaan lepas ni. Dan walaupun kita tahu Coach Lim Tiong Kim pun adalah seorang yang sangat-sangat tegas, tambah-tambah lagi bab-bab disiplin dengan player-player dia sebelum ni, tapi masalahnya dengan bola sepak kita ni kadang-kadang terlalu banyak hati yang perlu dijaga. Mulut coach seolah-olah dikunci, tak boleh nak cakap lebih-lebih untuk jaga periuk nasi diorang. So disebabkan oleh faktor ni lah, walaupun kita tahu coach Lim Tiong Kim tu seorang coach yang sangat-sangat berpegang kepada pendirian dia, sampaikan dengan abang dia sendiri iaitu coach Lim Kim Chun yang sekarang menjawat jawatan selaku pengarah bahagian pendidikan kejurulatihan FAM pun, dia pernah berbalah pendapat. Tapi masalahnya kok mana sekalipun Lim Tiong Kim masih lagi seorang rakyat Malaysia dan tak perlulah untuk aku ulas panjang. Korang faham-faham lah sendiri maksud aku. Dan atas faktor yang sama juga bagi aku, FAM lepas ni tak perlu risau lah sekiranya ada suara-suara sumbang ataupun tangan-tangan haib yang cuba untuk mengganggu tugas Kim Panggon, melainkan tangan haib dan juga suara tu datangnya daripada FAM sendiri. Cuma apa yang merisaukan aku adalah sekiranya benda tu jadi boleh ke player-player kita, terutamanya player-player senior, untuk adapt dengan corak latihan Kim Panggon? Kita bukan apa, kita cuma risau banyak urusan-urusan peribadi yang perlu diselesaikan waktu international break lepas ni. Dan faktor yang terakhir yang membawa kepada persoalan kenapa sebenarnya Coach Lim Tiong Kim jadi Kim yang tersakiti tak dipilih oleh FAM untuk menjawat jawatan selaku ketua jurulatih skuad Harimau Malaya adalah sebenarnya hubungan antara Lim Tiong Kim dan juga FAM sejak daripada zaman Tiong Kim ni menjawat jawatan selaku pengarah teknikal untuk NFDP dah tak berapa cantik. Sebab apa? Sejak daripada awal dia sampai ke Malaysia untuk menerajui projek tersebut antara permintaan Coach Lim Tiong Kim tak silap aku adalah dia tak nak projek NFDP ni duduk di bawah FAM, baliknya dia nak projek ni diselia oleh KBS. Sebab utama dia adalah dia tak nak orang-orang yang ada dalam FAM cuba untuk mengganggu gugat perjalanan projek NFDP. Dan rentetan daripada hubungan yang tak berapa nak ngam ni lah, kau boleh nampak betapa cepatnya FAM decide untuk pecat Lim Tiong Kim daripada jawatan ketua jurulatih untuk Malaysia bawah 17 selepas pasukan Malaysia bawah 16 under Lim Tiong Kim ni gagal untuk melayakkan diri ke World Cup yang akan berlangsung pada 2019 yang lepas. So mungkin atas faktor-faktor macam tu lah FAM decide daripada kita buat dengan pujuk-memujuk untuk bawa balik seorang jurulatih yang ada kredibiliti macam Lim Tiong Kim ni, kita buka buku baru dengan Coach Kim Panggon. Sebab apa aku cakap macam tu walaupun Kim Panggon ni menjawat jawatan yang agak besar dekat KFA, bukan Kedah FA tapi Korea FA, dan dia juga adalah antara orang yang penting untuk pujuk Paulo Bento bimbing skuad kebangsaan Korea, tapi masalahnya geng, boleh ke FAM ikut rentak dan juga kemahuan yang dimahukan oleh Coach Kim Panggon nanti? Sebagai contoh, kalau katakanlah Kim Panggon ni minta dekat FAM, aku nak tempoh persiapan yang lebih panjang sebelum kita pergi ke AFF tahun 2022 nanti, tapi FAM dan juga MFF pula perlu menjaga hati-hati penaja untuk kejohanan-kejohanan yang akan berlangsung nanti. Sebab apa? Dengan pengalaman apa yang berlaku kepada Coach Tan Cheng Ho sebelum ni aku yakin Coach Tan Cheng Ho dah mohon dekat FAM untuk dapatkan tempoh persiapan yang lebih panjang. Tapi end up, korang nampak apa yang berlaku, apa yang FAM buat kepada Tan Cheng Ho sebelum ni, minta dia nak pergi ke final lagi. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang? Adakah Coach Lim Tiong Kim yang tak ada pengalaman lebih layak untuk jawatan tersebut, ataupun Kim Panggon yang tak ada hati yang perlu dia jaga dekat Malaysia ni? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni geng, dengan like, share dan subscribe A2N Studio. Jadi kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku geng. Assalamualaikum.
Ingat guys, main bola tak tahu tak apa, janji beli jersey Ngarut.